Wah, okay, sedapnya. Assalamualaikum. Oh my. On grana padano. Woi, besar-besar demi lagi. Ya Allah, enak banget. Ada apa jadi lo? Ada 3 jadi. Ini yang bikin saya ngiler banget tuh nasi-nasi kayak gini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya, guys, ya? Buat cowok-cowok, apakah sudah ada yang bolong? Ya jangan sampai ada yang bolong ya, guys. Kecuali dalam perjalanan ataupun sakit, oke lah, enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau masih sehat gitu kan, jangan sampai tergoda dengan kolak-kolak ya, ataupun dengan air balang yang ada di sana, guys, ya jangan sampai, kita harus menahan ya seperti itu. Dan ya, banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, banyak sekali ya, sampai saya itu kayak ya Allah, banyak banget ini, guys. Sampai bingung mau react yang mana dulu gitu kan. Tapi di sini yang paling banyak, guys, daripada requestan teman-teman sekalian yaitu Bazar Ramadan DTDI. Aduh, gimana ini, guys? Kalau udah bazar Ramadan itu, kalau kita react kan kita lagi puasa gitu, guys. Tapi ngiler, asli ngiler banget ya. Semoga nggak membatalkan puasa. Nggak batal kan, guys, kalau cuma pengen gitu kan. Iyalah gitu ya kan. Nah, di sini dari Destinasi TV, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya di deskripsi, guys. Support terus Destinasi TV karena menyajikan video-video menarik ya seputar yang ada di Malaysia seperti itu. Ya, seputar lebih banyak ke makanan dan juga ya kegiatan-kegiatan tradisi ataupun budaya di sana gitu kan. Nah, langsung saja, guys. Saya sudah penasaran. Let's go, kita play videonya. Assalamualaikum, my name Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Welcome to Bazaar Ramadan TTDI KL, the next level bazaar. Speaking sikit sebab apa? Lain macam bazaar ni. Ah, jadi. Okay. Assalamualaikum. Nama ni ramai banget, guys, TTDI ni. Izmi. Yalah. Okay, memang tiap-tiap term yang kasi. Izmi tu kan nama saya, eh. Arti nama Izmi tu nama saya. Izmi, yalah. Dia guna bahasa apa, guys, ya? Saya buat part-time tolong kawan-kawan. Saya kerja lain. Oh, ni Wagyu lah. Wagyu, berapa ringgit ni? Paling murah 17. Ha? Abang Petrai. Saya tahu dekat sana tu. Saya tu yang main tanya lagi tu. Wagyu jual dekat TTDI weh. Ya, mantap. Okey, selamat menjaga, bang. Semoga dibumdahkan rezeki. Ha? Amin. Mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ke? Alhamdulillah. Ha? Kak, nama siapa, kak? Alhamdulillah, wajah depan. Mamai lah kat sini muka tadi tengok saya, kak. Malu lah. Memang tiap-tiap tu menjaga kat sini, kak? Ah, tiap-tiap tahun. Ni tahun yang ke berapa dah? Tahun ketiga lah. Wah, air tebu lah ni. Sedap. Semoga maju jaya, kak, eh? Ay, insyaAllah. Dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya. The next level Bazaar Ramadan in TTDI. Ya. Yeah. In KL. The next level tu sebab apa dia? Lain sikit lah, kan? Assalamualaikum, nama siapa? Ya, yeah, waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Abel. Abel, menjaga apa? Jaga nasi kuku. Nasi kuku kat mana? Ha, dekat ujung sekali. Kat ujung sekali, kat corner? Ha, dekat corner. Kat corner. Tiap-tiap tahun menjaga sini? Tiap-tiap tahun. Dah 5 tahun dah. Dah 5 tahun dah. Oh, menarik. Macam sambutan itu. Presiden kita. Macam Abang Abdul Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Bazaar TTDI. Yeah, Bazaar Digital yang pertama. Ya, yeah, the next level Bazaar TTDI. Oh, jadi di sana itu? Betul. Kita gunakan. Oh, dia udah digital gitu, guys. Tak payah bawa uang cash. Oh my god, keren banget sih. Di sini sudah sebagian ada ya, guys, ya. Kemarin saya pas ke Bazar Ramadan ataupun Pasar Ramadan. Kalau di Indonesia namanya Pasar Ramadan, bukan Bazar Ramadan. Jadi di sana kita pakai QRIS gitu kan. Jadi bawa uang cash, tapi tetap harus bawa uang cash karena sebagian ada stand-stand yang tidak bisa gunakan untuk QRIS dan lain sebagainya, guys, gitu. Tapi di sini, guys, ya, di TTDI ini digital. Jadi semuanya sudah bisa gitu dan tidak perlu bawa uang cash lagi. Oh, keren banget sih asli. Semua kad. Okay. Kecuali name card. Tak boleh pakai. Ambil lah. Tak laku lah duit ni. Ambil juga jadi kita tak pakai. Okay. Tak perlu bayar gunakan uang cash. Okay, ni alhamdulillah kita dapat interview Tuan Presiden Bazar Ramadan ni. Selamat datang ke Bazar TTDI. Bazar Ramadan TTDI. The next level
Bazar Ramadan in KL. Digital kau? Oh, okay, baik. Digital sama-sama kau? Ha. Kita nak pergi tengok Popiang. Popiang okay. Ada power sebab apa? Popiang ada power tu. Wah, okay, sedapnya. Apa khabar? Nama siapa, bang? Man. Man. Ya. Ha, peniaga Popiang terkenal di Bazar Ramadan TTDI. Tahun ya, ni takut berapa dah naik? Tahun yang ke... Lebih daripada 10. Lebih 10 wow. Tahun? Masya Allah. Dah ada berapa jenis Popiang kat sini? Kita ada dua. Satu Popiang basah, satu Popiang goreng. Ah, satu set, RM7, ada 4 biji. Ini atak tu punya. Saya bayar. Ya Allah, terima kasih dia. Eh, sama-sama kasih. Ah, rezeki. Sebab doa yang akan nak doakan. Nak doa. Okey. Nak doa. Saya doakan semoga sukses selalu, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Moga-moga mendapat kemaafan dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, depa rajin nak doa, kita doa. Lepas ni jalan tak payah bawa duit. Doa aje. Ya, jalan-jalan dekat Bazar TTDI ni jumpa lagi penyokong MU. Assalamualaikum. Nama siapa? Abdul Hamid. Ah, sihat eh? Alhamdulillah. Selalu datang sini? Jarang. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Dan hari ini datang cari juadah apa buka jenis macam mana? Macam-macam lah. Semua beli. Macam-macam lah. Yang berkenan di hati kan lah. Belilah. Semua belilah. Yang berkenan lah. Berkenan lah. Oh, baru sampai ke apa ni? Baru dia. Baru sampai. Okey. Selamat berjalan-jalan. Selamat berbuka nanti. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Belakang ni bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nak cari saya lah ni. Niat tu. Niat betul. Dapat jumpa. Terbaik. Masya Allah. Baik. Mantap. Ha, beli tak lagi? Bersembang macam ni. Tengok di YouTube. Okey. Baik, bang. Nama siapa, bang? Oh, ini apa, guys? Putu, eh. Ini orang putu bambu di sini. Oi, sedapnya ni. Pandan, original dengan piring. Kita bayar. Saya bayar. Okey, I pay for you. Terima kasih. Okey, sama-sama kasih. Okey, kita nak jalan-jalan lagi. Kita nak tengok apa yang menarik ada di Bazar Ramadan. Next level in KL, TTDI. Ada juga ikan bakar kat sini, eh. Mari kita interview sikit ikan bakar ni. Assalamualaikum. Nama siapa? Baik. Kalau lepas dah jumpa dah sebenarnya. Tahun ni jumpa lagi. Ikan bakar meletup. Eh. Said Muhammad Alwi. Ya Allah, sedapnya. Okey. Di sana itu guys ya, kalau Bazar Ramadan kalau saya lihat itu memang yang dijual tuh bermacam-macam, banyak banget yang dijual. Itu yang bikin meriah sih menurut saya, guys. Dan juga jadi orang itu, wah ini ada semua gitu. Bikin kalap mata juga gitu. Sehingga orang-orang yang kesana gitu kayak menikmati suasana yang berbeda daripada pasar malam biasanya. Keren banget. 20. Wah, boleh celebrate. Ada berapa jenis ikan bakar kat sini? Ini banyak, 7-8 jenis. Dalapia pun ada juga. Okey. Semoga maju jaya. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Dah diberkati Allah SWT. Amin. Masya Allah. Ada customer. Tak boleh nak berhenti lama-lama. Kita bagi dia lepak dulu. Mem. Allahumma sallam. Nama siapa nama? Nama Muhammad Nabil. Okey, kalau kita tengok ada juga serunding dari kampung laut Kelantan. Oh, serunding eh, guys. Oh, memang ambil daripada sana. Ada berapa jenis serunding kat sini? Ada 3 jenis. Ayam, daging, ikan. Ayam, daging dan ikan. Sedap dah, ni. Ada juga, Masya Allah. Semoga buat makan dengan nasi hangat sedap. Boleh rahmati Allah SWT. Best lah. Dah ada jual serunding dah. Tak perlu pergi tempat-tempat lain lagi dah. Tu dia, jalan-jalan jumpa orang tegur kita. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Zafra Aras. Oh, orang sini ke, bang? Orang sini. Orang sini. TTDI. Selalu datang pasar? Selalu. Ini selalu datang sini. Apa yang special ada di sini? Sini. Sini bagi saya paling special tu roti bom kat belah sana. Roti bom eh? Roti bom sana masa dah meletup. Meletup bila? Memang meletup. Kalau awak datang sini selalu cari apa? Kalau datang sini selalu... sini saya selalu laksa. Patu roti bom tu masa lalu lah. Masa lalu lah. Okey. Okey. Baik. Selamat berbuka. Okey. Selamat. Saya nak tengok apa ni, kambing golek. Assalamualaikum. Oh my god. Kambingnya gede banget. Tahunnya ke berapa ni? Ni ada 9 dah ni. Ya, ke 9. Ke 9. Apa ni? 9 tahun dah kat sini. Oh tak, 3 tahun. 3 tahun? Oh, 3 tahun je kat sini. Apa yang special ada di sini? Sini ada nasi arah ayam, kira-kira lem seng paling murah, 40 je. Lain tak dapat tak? 40. Lain tempat tak dapat. 40 dan kambing? Kambing. Masya Allah. Kambing set ada, kambing sahaja pun boleh. Dia timbang lah ni? Dia timbang. 150 gram, RM20. Kambing nasi golek dengan nasi murah lah. RM20. Saya nak yang tu. Dengan nasi arah. Dengan nasi arah. Kita beli. Assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir. Peniaga Popiang ni. Berjaya. Resipi dari Arab tu memang.
Oh, popia ke? Syria, masya-Allah. Syria, masya-Allah. Syria pun dekat-dekat negara Arab betul. Lah. Oi, sedap ni. Apa yang specialnya? Okey, kita ada ayam, daging, lepas tu. Oh, ini kebab. Ping sekali lah. Oh, okey. Okay, so ramai rasa kami. Oh, kebab saya kira popia tadi guys. Sorry, oh, sorry, sorry. Daripada awal sama. Oh, enak banget ini. Ya Allah. Alhamdulillah, dia hujan tu namanya nak hilangkan panas. Bagus ni, menyediakan. Ya Allah, banyak banget dagingnya. Itu yang saya bikin ngiler tuh banyak banget dagingnya, guys. Di sini biasa-biasa aja sih, enggak banyak begitu banyak banget dagingnya gitu. Oh my god, mereka tuh enggak mikir gitu. Yang penting kepuasan pelanggan itu sih kayaknya. Azrul. Woi, banyak sate dia. Ya. Ada mau jenis sate ni. Ada mau jenis sate? Satu je. Hari ni kita ada ayamnya. Daging saya dah habis. Hujan, tak sempat kerja. Lampu lagi. Daging tak ada nak semula. Ayam sempat dah. Ah, okey. Memang tiap-tiap term jaga kat sini ke macam mana? Lebih 20 tahun dah. Lebih daripada 20 tahun dah. Oh. Oh, lama. Alhamdulillah. Tahun ni lagi memerasangkan. Alhamdulillah. Macam tahun lepas KPKP apa semua kan. KPKP apa semua. Semua tak boleh. Tahun ni kita boleh. Alhamdulillah. Betul. Okay, semoga di... Dah boleh sampai. Alhamdulillah. Tak pakai mata. Semua dipudahkan segala urusan. Amin. Dia jauh lagi perjalanan kita sebenarnya. Memang. Kesini ada ojo bubur. Ni, nama siapa bang? Bubur pemanis mulut. Fazli. Yeah. Oh, dah tak nyanyi dah. Memang sih bang, masya-Allah. Okey, menjaga bang sebenarnya kat sini. Saya berniaga aneka bubur manis dengan kuih muih. Okey. Sedap ni. Ni are ni. Memang siapa nak beli bubur, saya belanja cepat. Nak bang bubur, saya belanja. Nak bubur apa, saya belanja. Nak bubur apa, saya belanja. Oh, nak belanja saya. Ha. Tariklah. Cepat. Ada gandum. Ambil. Kacang biasa je. Nampak? Ya. Saya nak bubur gandum masuk. Bubur gandum. Satu. Saya belanja. Nama siapa nama? Azlina. Selalu datang bazar TTDI ni? Selalulah kalau tak jam. Kalau jam, saya tak masuk. Saya tengok keadaan jam, saya masuk. Kalau selalu datang sini, shopping apa? Beli apa? Mertabak raja. Mertabak raja? Ini benda baru kan. So, ayam percik. Ayam percik. The best dia kat sini mertabak raja tu lah. Ya. Saya suka ni lah. Apam beras. Kita nak cari. Oi, sedap. Ya, bulan Ramadan ni kita sedekah jodoh untuk berbuka puasa pun ada manfaat juga. Banyak pahala dia. Terima kasih banyak-banyak. Semoga sukses selalu. Amin. Dan diberkati dan diampunkan segala dosa-dosa di bulan Ramadan ni. Amin. Amin. Tak apa. Berapa orang kru? Jangan. Betul ni. Berapa orang kru? Kami ada 3-4 orang je. 1-3-4 orang. 4 orang je. Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Kita sedekah satu, dia bagi balik 4. Masya Allah. Magicnya di bulan Ramadan. Ya, betul lah. Sedekah langsung dibalas oleh Allah SWT. Dan kita masih lagi berjalan-jalan di Bazar Ramadan TTDI. The next level Bazar Ramadan in KL. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama? Abang, Awin. Ha? Awin. Awin. Awin Korini. Dari Suria FM Ya, bang. Alhamdulillah. Selalu datang sini. Selalu datang sini. Biasa sebab okey pun dekat sini. Kalau datang sini selalu cari juadah macam mana? Juadah. Confirm nasi. Nasi lepas tu sikit kuih dengan air lah. Alhamdulillah. Tak banyak sangat lah. Banyak sangat. Asalkan kenyang cukup. Tengok badan. Orang jaga badan, orang jaga makan. Alhamdulillah, kita kena follow orang macam ni. Ya, betul bang. Jangan jadikan pesta juadah, jadikan pesta ibadah. Ya, bang, betul. InsyaAllah. Sama berbuka, sama membuka. Ya, bang, buka. Wow. Apa ni? Hebat kat sini. Okey, jual apa kat sini? Ya, bang. Kita tahun ni kita jual ada beef rib, lamb rib. Mac and cheese. On Grana Padano. Wow. Dan nak habis dah ni, ya? Ini biasa memang habis, Pak Bang. Ini mangkoknya yang beda, guys, ya. Mangkoknya ini rare banget ini. Mangkok yang dibuat tuh, wadah yang dibuat tuh, guys, ya. Saya baru lihat ini, guys. Laku keras. Nampak tu. Memang tengok. Kacau. Bagi yang kau tu lebih sikit keluar. Wah. Kita salam kat bawah. Okey, baik, bang. Oh, itu cheese. Okay, oh, langsung di cheese-nya, guys. Masya-Allah. Di Laila Corner kan, dia jual masakan Padang. Masakan Padang. Ini Indonesia. Waalaikumsalam. Saya Akila. Terkejut saya, bang. Padang ke? Sangat kita datang tu kan. Yes. Okey, memang tak tahu menjaga kat sini. Tak tahu saya menjaga kat sini. Ni tahu yang ke berapa dah? Yang ni tahun ke-6. Tahun yang ke-6 menjaga di sini. Alhamdulillah. Ada berapa jenis lauk kat sini? Kat sini dia tak tentu kadang-kadang.
kadang lebih daripada 30 ikut pada habis tray saja. Banyak ni guys. Ikut-ikut okay. Ikut kalori lah. Kalau saya rajin saya masak lebih, kalau malam masak malam sikit-sikit ah. Tetap hari habis eh? Ah, tetap insya-Allah alhamdulillah. Masya-Allah laris manis ini guys habis ya. Biasa lauk urat tapi today hari ni saya tak beli, saya tak jual. Kenapa? Sebab tak ada stok. Alamak. Pergilah cari urat-urat mana ada. Abang kalau urat longgar elok makan tu. Nanti dia servis balik badan abang. Okey. Aduh. Servis urat pula ah. Aduh, lain ditanya lain yang dijawab kan. Assalamualaikum. Nama siapa? Assalamualaikum. Nama siapa nama? Fatin. Fatin. Ya. Sihat Fatin eh? Sihat. Alhamdulillah puasa hari ni. Puasa. Alhamdulillah. Okey. Orang sini ke? Tak. Tak. Orang mana? Saya asal Johor tapi duduk dekat Kuching Lapu. Eh, Johor kat mana Johor? Johor dekat Kota Tinggi. Kota Tinggi tapi selalu banjir, tinggi-tinggi pun. Tapi saya kampung segamat lah. Ah, okey alhamdulillah. Dan selalu kalau datang sini cari jual labu puasa jenis macam mana? Depends. Kadang-kadang beli kuih. Lepas tu masak kat rumah. Tapi hari ni macam nak beli makanan berat sekali. Makanan berat? Ah. Beli batu lah, besi. Tak. You nak makan apa ni? Saya belanja. Nak makan apa? Saya belanja. Saya belanja. Pilih. Okay. Kalau saya ambil, ada servis cas. Oh, okay. Saya ambil sendiri. Lebih pula dia ni. Kalau saya ambil, ada servis cas. Oh, ya ke? Ya. Yang upah, saya customer ambil. Upah ambil je? Untuk jiran ke? Saya ambil. Oh, ini yang masih nasi padang tadi, guys. Mohon maaf. Belen, kita cek. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Okey. Sama buka. Terima kasih banyak. Masya Allah, sedekah untuk orang yang berpuasa, pahalanya besar, Ramadan, guys. CTDI, the next level Bazaar Ramadan in KL. Yeah, itu dia. Dah, kita dah belanja orang dah. Alhamdulillah, kita nak cari lagi sedikit juara untuk berbuka puasa dan juga yang menarik lain pada lain sikit lah yang ada di Bazaar Ramadan CTDI KL ni. Oh. Assalamualaikum. Oh my God. Apa ini enak banget. Apakah, ingatkan Lokman Kuruski ya? Nama siapa? Nama Mama Aikal. Okey, peniaga air berjaya di Bazaar Ramadan Citi Dai. Ada berapa peniaga air kat sini? 10 balang. Ah, yang paling menarik kat sini? Air apa? Tembikai dengan mangga, bang. Tembikai dengan satu beg berapa? Satu beg yang kecil RM3. Aha. Yang besar macam ni RM5. Ah, macam saya nak tembikai satu mangga tu. Tembikai kecil besar, bang. Ah, ambil kecil. Nama siapa nama? Azri. Selalu datang Bazaar Ramadan Citi Dai. Baru datang. Cari juara apa ni kat sini? Ha? Cari juara apa untuk pokok kat ni? Air salah satu. Air, nak air apa tu? Tembikai satu, mangga dua. Tembikai satu, mangga dua. Kita belanja. Okey, boleh. Campur dengan saya sekali. Masya Allah. Sehat selalu dan sama berbuka puasa. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Nama siapa? Sahab. Apa ni, guys? Sial. Niaga kat sini dah berapa lama dah? Apa ni? Masuk kali ni yang tahun kedua lah. Oh, Briani. Nasi Briani. Resepi? Batu Pahat. Sedap, guys. Laku keras. Habis dia. Assalamualaikum. Salam. Pegang. Boleh pegang. Oi, lain macam ni. Datang kedai nasi Pakistan tapi bau laksa. Melayu. Nama Pakistan. Nama siapa? Rashidi lah. Rashidi. Nama adik saya Rashidi. Alhamdulillah. Jual apa ni? Nasi nombor satu Pakistan. Nasi Arab. Nasi Pakistan, bang. Nasi Pakistan dengan? Lamb Shank. Kira macam mana ni? Batu pahat ni, bang. Weh, besar-besar. Dia punya Lamb Shank. Ya Allah, enak banget. Dia langat terbalik lori ni. Okay, bang. Terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan dan diberkati Allah SWT. Amin. Sama berbuka. Amin. Ni dah. Nasi berani. Berani lagi. Memang titik dia ni top dengan berani ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa, bang? Anak-anak, bang. Memang punya kasi berani. Tak tahu kat sini. Memang dia tak tahu anak ni, bang. Ada berapa jenis lauk kat sini? Ada berapa jenis lauk? Ada 3 jenis. Ini yang bikin saya ngiler banget tu. Nasi-nasi kayak gini, guys. Karena... Alhamdulillah. Baik-baik, semangat menjaga. Semoga dipermudahkan urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Syakirin. Nama? Farzana. Farzana. Tentang Bazaar TDI? Baru hari ni datang. Tahun lepas saya dah pergi dah. Kalau yang terlepas dengan berbanding dengan tahun ni, apa beza dia? Actually sebenarnya baru nak tengok juga. Baru tengok sampai. Juga. Kalau tanya saya senang nak jawab. Beza dia orang yang sama baju lain-lain. Okay, kalau datang di TDI cari apa sebenarnya? Juara jenis macam mana tu? Hari ni ingat nak cari kuih-kuih yang special sikit lah. Lain-lain lah. Lain-lain lah. Apa yang dekat bazar lain tak ada,
yang ada kat sini. Nak cari kat sini. Okey, okey, okay. Selamat berbuka dan selamat orang kata berpuasa insya-Allah. Semoga kita diberkati di bulan Ramadan. Amin, amin. Amin, amin. Sukses, sukses selalu. Wah. Saya terpanggil di satu kedai yang agak famous eh. Ramai guys santrinya. Dan hari ini saya datang lagi ya. Masya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi tak kak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahun lepas saya jumpa dah kak. Tahun ni saya jumpa lagi. Sihat kak eh? Ni tanya ke bapa kak. Ni kak Ramadan jual cempedak goreng. Dah lama dah. Dah lama dah. Nangka goreng guys. Ya nangka goreng ini enak banget asli. Asli enak banget. Ya Allah, pantesan itu ngantrinya banyak banget guys. Iya ya, nangka goreng ini ide ide yang sangat brilian loh. Oh, banyak kak boleh tahan kak. Ambil mana buah ni kak? Ada ipoh, ada pahang. Dia macam mana tu? Satu set RM10. Satu set RM10. Alhamdulillah, nampak. Tapi dia berbalai lah, besar-besar. Ya betul, tengok kalau kita tengok ulang-ulang dia dah, dah macam nak nangka dah ni. Bukan cempedak lah ni. Eh, ni premium punya cempedak goreng ni. Ha, boleh dapatkan di Bazar Ramadan Titi Diet. Semoga sukses selalu kan. Nak kacau lebih-lebih tak boleh tengah bed. Kan meracik minyak tu lagi. Ha, selamat maju jaya kak. Semoga diberkati Allah SWT. Amin. Amin. Hati-hati. Wih, licik tu. Tu. Terjun dalam tu, habis. Sampai sekian di sini saja Bazar Ramadan kita. Ha, mari kita tengok ada apa. Tak, saya dah tengok udang galah kat esok. Kita mari tengok udang galah. Maklumlah sebab wow. Bazar Ramadan ni the next level. Next level ni dia lain sikit. Ha, tu dia. Okay. Oh, teh madu. Aku nak try lah teh madu dah. Teh bunga madu. Salam, Cik. Nama siapa? Nama saya Mokhtar. Mokhtar. Kalau pemain bola, Mokhtar Dari. Ah, Mokhtar Dari. Mokhtar Hashim tembak orang lagi tak kenal. Jangan, jangan. Ni ayah dari mana ni? Ayah dari rumah lah. Kita bancur siap-siap bermain sini. Resipi. Resipi dari sini, dari rumah lah. Weh, macam sedap eh. Ni diolah-olah dengan madu, dengan apa semua. Weh, nampak bunga macam kutik-kutik je ni bukan eh. Bunga dia lah, bunga dia lah. Bunga dah memang untuk dia. Oh, apa ni? Baru pertama kali guys tahu ini guys. Yang besar RM6, yang cawan RM3. Oh, cawan kena minum sekarang ni. Ha, kita cuba yang kita cuba yang kecil tu dulu. Yang kecil. Ni tahun yang ke berapa dah berniaga sini? Ni tahun yang ke berapa berniaga sini? Untuk kalau kat TTDI tahun yang pertama lah. Kalau biasa normally berniaga dekat Bazar Kelana Jaya. Tapi tahun ni 3 tempat lah. 3 tempat. Oh, maju jaya, maju jaya. Amin. Kelana Jaya dengan sini. Semua. Tolak je ni tak ada jaya. Masya-Allah. Main yang kecil dah, tak mau yang besar. Berat nak bawa balik. Masya Allah. RM4 tadi? RM4. Tak boleh kau tim. Nampak ah. Jangan. Janganlah. Jangan. Dah. Cukup. Bagi kau balik. Kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ye, ustaz datang. Ye, ustaz datang. Ni antara yang paling top tadi. Ya, ustaz. Cik, alhamdulillah, baik Ustaz. Ini antara penjaga nasi lemak yang paling berjaya dekat. Oh, iya. Faham. Tu yang dulu, guys. Yang dulu kita dari Act 2 yang Pak Cik memang seronok sangat. Ingat tak kau? Ingatlah mesti awak, kan? Allah. Jadi, ay? Ya, adik. 9 sudu, ya? 9 kali ingat selesai, adik. 9 kali ingat selesai. Ada berapa jenis elok kat sini, bang? Ada berapa jenis elok kat sini? Ada, macam okey. Ni nombor 1, ikan bilik. Kambing. Telur rapui. Telur goreng. Nanti sah. Allah. Sampai habis suara dia. Okey. Ni, bang. Kalut. Telur goreng, kalut. Ni ikan masin. Kerang. Daging. Ayam. Udangnya menggoda banget. Ikan bilik petai, kacang, udang galah gulai, udang galah ranggi punya. Udang ni ranggi punya. Ni tak cong. Ni baik punya. Ni kalau belah-belah utara dia dulu, dia gulai udang dengan kacang tu. Memang orang duk cari orang kedah. Kedah bang, kedah. Dia ada macam kedah tu. Dia kan kedah, dia kedah. Tak apa. Kami nak jalan lagi ni. Tak apa, jalan. Kita nak interview seorang dua lagi. Okey. Hai, apa khabar? Boleh interview sikit? Boleh interview. Yeah. Nama siapa? Moga. Selalu datang jalan-jalan dekat Bazar Ramadan ke? Baru dua hari. Selalu datang sini cari apa? Makanan. Lain sikitlah. Yeah. Nak cuba. Apa istimewa di Bazar Ramadan sebenarnya? Bagi awak. Sebab istimewa. Dia setahun sekali. You can see various of foods.
all type of food, Malays, yeah. Various of Malay tradition foods. Okay. Yeah, that's what. Okay, nanti mana tahu pas kita boleh puasa sekali ya. Yeah. Thank you. Apa petai tu? Oi, nasi goreng. Mai. Oh, nasi goreng petai guys. Sedap. Assalamualaikum. Allah. Seronoknya. Aisyah, jual nasi goreng apa ni? Nasi goreng seafood, ikan bakar, keluar petai. Weh, besar ya sotong ni. RM35. RM35 saja, murah-murah berbaloi. Hai, selamat datang ke Nasi Tomato Tok Anda. Kita ada nasi tomato dekat sini dan kita nasi ada daging rendang. Special daging rendang memang sedap, memang padu. Kemudian kita ada ayam masak merah, special one. Kita punya keistimewaan dan juga ayam goreng special. Yeah, oh my god, enak banget. Okey, siapa nak asal makan nasi tomato boleh datang kat sini. Nasi tomato Tok Anda, cantik. Cantik punya. Cantik. Assalamualaikum. Nama siapa? Nina. Cua kuih talam. Kuih talam. Baru ingat guys, kuih talam yang dulu ada kalau tak silap ya, Abang Azfar Badrul kalau tak silap tu, yang memang kuih talam tu dia dah habis dah 2 jam jual, dia dah habis, hujan-hujan pun dah habis. Ingat tak kawan-kawan ya? Dia yang buat. Oh, rare lah ni. Banyaklah. Banyak. Comel-comel kuih talam kat sini. Tapi kita tengok lebih daripada 10 jenis lah dekat sini ya. Sedap ni. Sekarang ni kuih dikira macam mana sekarang? 5 tinggi ya. Memang tetap tu menjaga kat sini. Memang dah lama daripada kita orang kecil. Wow. Daripada kecil. Kita orang sambung ayah punya lah. Masya Allah. Ayah dah tak turun dah. Masya-Allah. Kalau saya tanya abang yang mana dah lama beli dah. Kalau ikutkan ni tahun yang keberapa dah? 20 tahun ada ni. 20 tahun eh? Masya-Allah, masya-Allah. Kalau 20 tahun nanti. Tapi dulu ayah negeralah. Alhamdulillah. Sekarang kita sambung ayah. Bang Bil. Sini. Brother. Oh my god. Kerja lawak. Dah tak kelakar sekarang ni. Oh, ada kawan ni. Jangan buat apa. Ni macam pernah tengok ni. Bulan-bulan Ramadan ni banyak kerja. Alhamdulillah lah. Ini tengah kerja lah ni. Itulah. Orang lain jual. Orang lain jual nasi. Aku jual Panadol. Aku jual ubat. Alhamdulillah. Jual ubat. Dah mati dan diberkati Allah SWT. Terima kasih banyak. Baik ni. Kau banyak lah dalam bazar. Alhamdulillah. Ini dah bazar tu apa? Aku yang datang 12 lah. Baik, pula-pula. Okey, kita ternampak ni Raja Murtabak. Kita nak singgah dekat Raja Murtabak. Oh, ini. TTDI. Assalamualaikum. Salam. Macam-macam kita jumpa ni orang yang berjaya di Murtabak Raja ni. Betul? Raja Murtabak. Okey, boleh tanya nama siapa? Raja Zakaria bin Raja Hamid. Dah pulak tuanku? Raja. Okey, ni tahun yang keberapa dah di sini? Ini tahun yang lebih pada 15 tahun lah. 15 tahun eh? Dan bermula sebenarnya dari berapa jenis murtabak saja. Dan sekarang ni tengok dah banyak murtabak dah ni. Kita jenis lebih kurang 8 jenis murtabak. Sekarang ni? Kalau banyak banget guys. Ayam daging. Cara makan dah? Dua saja. Oh, sekarang ni 8 eh. Oh, Masya Allah. Main sini. Main sini. Duduk sini. Memang isian dia banyak banget. Tebel guys. Josh. Yes. Selalu datang bazar Ramadan? Ini hari lah. Satu minggu lah. Satu minggu? Penuh lah sini. Datang sini selalu cari makan macam mana? Datang sini cari makan macam mana? Senanglah. Beli saja. Ha? Itu dia. Okey, selamat. Bagai macam beli dapat lah sini. Banyak-banyak lah boleh dapat. Ni dia bos mutabak ni. Dah 15 tahun di sini tau. Mutabak. Raja mutabak. Nampak. Top ni. Orang yang famous di sini. Masya-Allah. Aku beli berapa hari tu? Satu ayam ialah RM7. Semua sama. Itu dia. Sangat famous. Okey, terima kasih kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terjumpa lagi. Report itu masa-masa lah pun. Ya, betul. Saya. Dah lama dah tu. Dari TV. Sekarang travel lah. Sabar. Travel banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih, bos. Okey, terima kasih. Jaja, budak bang, bos. Terima kasih, bos. Okey, dah pergi bos. Okey. Baik. Thank you, guys. Thank you, kamera. Alright. Sana interview. Ni. Dia memang dari TV, guys. Kalau tak silap. Boleh juga ni. Boleh. 2-3 keping. Dapat ayam satu, daging satu pun okey juga untuk berbuka puasa, kan? Boleh. Okey. King Martabak King. Banyak nak sikit-sikit. Raja Murtabak.
Eh, saya punya dua je pun. Okay. Ha. Okay. Ya, alhamdulillah. My hand already full. Oh, banyak kali dapatnya. Untuk berbuka puasa. Ada sikit-sikit ni kita nak agih-agihkan juga dekat kawan-kawan kita. Jumpa lagi dalam Destinasi Bazaar dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Destinasi TV. Sokong-sokonglah kami. Assalamualaikum dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya video daripada Destinasi TV guys. Memang membuat kita tuh kayak gimana gitu loh guys ya. Untuk makanan-makanannya yang di shoot itu memang banyak banget dan membuat kita tuh kayak aduh, wes udah nggak tahu lah mau ngomong apa, tapi di situ bikin gila ngiler gitu kan, dan membuat kita tuh macam nak sangat lah, ya kan, nak sangat dengan makanan-makanan, terutama yang macam nasi biryani dan lain sebagainya itu memang saya suka sangat lah. Aduh, macam mana pun ya kan, tapi nanti kita kena carilah. Asli guys, dari ketika saya tuh react pasal bazar Ramadan, habis itu mau buka puasa nanti sore ini, itu bakalan cari yang hampir sama kayak gitu guys ya. Itulah kekuatan daripada bazar Ramadan di sana gitu, membuat kita tuh ngiler, terngiler-ngiler gitu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Support terus Destinasi TV guys ya. Like, share, komen dan tonton video-videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.